Pengalaman seperti apa menggunakan air mineral untuk mandi? Pria ini menusuk botol air satu per satu. Gunakan botol air jadi bak mandi kecil. Lalu satukan gunting kuku untuk membentuk cermin. Ini pasti cara mandi paling mewah. Jadi dia dikurung di tangga ini selama 35 tahun. Tapi di sini, makanan dan minuman semuanya ada. Karena tangga ini setiap hari adalah siklus yang tak terbatas. Dia memanfaatkan item yang berulang setiap hari. Tapi membangun villa di tangga ini, apalagi hidup ini sangat nyaman. Waktu kembali 35 tahun. Satu pasang saudara sejak usia muda tidak menerima pendidikan yang layak. Setiap hari bergantung pada mencuri untuk mencari nafkah. Hari itu, kakaknya Carlos di luar mencuri banyak barang. Dua saudara sedang bersiap untuk minum segelas susu untuk merayakannya. Lalu tiba-tiba, polisi Marco mendobrak pintu dan masuk. Kedua bersaudara itu memanfaatkan waktu Marco belum siap. Pukul dia. Setelah memukul, berbalik dan lari. Marco dengan cepat mengejar. Mereka bertiga terus mengejar satu sama lain di tangga. Marco melihat mereka akan menghilang dari pandangan. Jadi dia menembaki mereka. Carlos terkena peluru dan jatuh ke tanah. Menyebabkan Marco panik. Jelas dia hanya orang baru di kantor polisi. Ini pertama kalinya dia menembakkan pistol. Berikutnya, ada suara keras di lantai atas. Membuat Marco kaget. Oliver melihat saudaranya tertembak. Segera bangkit untuk mempertaruhkan nyawanya dengan Marco. Tetapi dia adalah polisi dengan senjata di tangan. Oliver sama sekali bukan lawannya. Menemukan perlawanan tidak berhasil. Dia hanya harus membantu kakaknya turun. Sekarang pergi ke rumah sakit adalah hal yang paling penting. Hanya tiga orang dengan kesulitan yang dapat mencapai lantai pertama. Tapi tak disangka, pintunya terkunci. Tidak ada cara yang lain. Mereka harus turun ke bawah. Tapi adegan yang tidak biasa muncul. Pergi ke lantai satu lalu sampai ke lantai sembilan. Mereka merasa tidak bisa dipercaya. Segera mendekati pagar untuk memeriksa. Melihat ke bawah, mereka tidak bisa melihat bagian bawah. Melihat ke atas dan tidak bisa melihat puncak. Makro tidak percaya pada hantu. Memutuskan untuk mencobanya sendiri. Dia mencoba lagi. Tapi tidak diduga. Jadi sekali lagi ketemu dua bersaudara. Marco merasa tidak bisa diterima. Jadi lari ke atas lagi. Sampai dia kembali ke lantai sembilan. Dia bertemu dengan dua bersaudara itu lagi. Tiga orang secara bertahap menjadi depresi. Marco memutuskan untuk mencoba melemparkan kuncinya ke bawah. Akhir kunci terbang dari bawah. Mereka akhirnya harus menerima bahwa ini adalah tangga siklus tak terbatas. Tapi untungnya vending mesin di sebelahnya penuh dengan makanan dan minuman. Dalam keadaan ini, mereka harus istirahat dulu. Hari berikutnya, Marco menemukan bahwa air dan makanan di mesin tidak bisa habis. Dan kakaknya Carlos meninggal karena luka yang terinfeksi. Keseimbangan antara tiga orang juga rusak. Oliver mengambil keuntungan dari kurangnya perhatian Marco. Mencuri senjatanya. Lalu segera bidik targetnya. Di adegan yang lain. Ke cerita lain. Keluarga Daniel sedang mengemudi untuk bepergian. Roberto adalah ayah tiri dia dan adik perempuannya. Ketika berhenti di pom bensin untuk memompa minyak. Karena dia ingin menciptakan hubungan yang baik dengan putri istrinya. Roberto memberinya seteguk jus. Siapa sangka itu akan membuat asmanya kambuh. Mereka biasa membawa obatnya. Tapi diinjak-injak oleh Roberto yang kikuk. Situasi darurat. Mereka harus kembali ke rumah untuk mendapatkan obat. Tapi belum lama kembali. Kemudian mereka mendengar ledakan keras. Mimpi buruk secara resmi dimulai di sini. Serta tangga tadi. Jalan ini tidak memiliki awal dan akhir. Tidak peduli bagaimana mereka mengemudi, itu adalah siklus yang tak terbatas. Akan selalu melalui pom bensin yang sama. Dengan penunjuk arah yang sama. Bahkan jika mereka tidak bepergian di jalan utama. Tapi lari ke jalan rumput. Hasilnya akan tetap kembali ke tempat yang sama.
Apakah ada hubungan antara dua jenis ruang ini? Di sisi ini, waktu di tangga telah berlalu 35 tahun. Dalamnya diisi dengan kaleng air dan limbah rumah tangga. Marco hanya bisa makan dan menunggu kematian. Tapi dia berubah menjadi orang tua kurus. Tapi, hidupnya dan Oliver tidak sama. Setiap hari Oliver bertahan dalam pelatihan. Membentuk gaya hidup sehat. Jadi menjadi orang yang sehat. Dua orang saling mengandalkan begitu lama. Segera menjadi saudara yang baik. Beberapa tahun ini, Oliver memanfaatkan mesin penjual otomatis yang berulang. Tetapi kumpulkan bahan yang cukup untuk memperbaiki lingkungan hidup. Gunakan banyak botol air untuk membuat kamar mandi. Gunakan gunting kuku untuk membuat cermin. Ikat sikat menjadi sisir. Pemutar musik juga secara otomatis memiliki lagu baru setiap hari. Jadi setiap hari dia mendengarkan musik sambil berlatih. Hidup sangat teratur. Tentu saja Marco juga memiliki favoritnya juga. Yaitu menggambar anggota keluarga imajiner di dinding. Tapi sekarang dia mengidap penyakit Alzheimer. Dia bahkan tidak ingat namanya. Dan situasi di jalan raya sekarang sama. Pada tahun itu. Karena asma, adiknya meninggal. Roberto dan istrinya karena rasa bersalah di hati mereka. Hidup sangat melankolis. Setiap hari mereka menggunakan makanan untuk menghibur. Pom bensin telah berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Mereka berdua seperti dua mayat bisa berjalan. Dan Daniel tidak tinggal bersama mereka. Tapi hanya tinggal di luar. Memulai hidup di alam liar. Dia menggunakan pakaian yang beredar setiap hari untuk membuat kamar. Gunakan kaleng makanan untuk memasak makanan. Apalagi setiap hari, dia berlatih mendaki gunung. Makan sehat dan seimbang. Dia berharap suatu hari dia bisa melarikan diri dari tempat ini. Seperti itu 35 tahun berlalu. Hidup terus seperti itu sampai ibunya meninggal. Roberto saat ini sudah lemah banget. Sebelum dia meninggal, dia ingat satu hal yang sangat penting. Ini menjelaskan rahasia ruang periodik tak terbatas. Ternyata, 70 tahun yang lalu saat Roberto masih kecil, pada suatu kesempatan, dia pergi keluar bersama teman-temannya untuk bermain. Rakit itu bergoyang dan menjatuhkan seorang teman ke dalam air dan mati. Lalu mereka berdua hanyut di laut selama 35 tahun. Tapi tetap tidak bisa melihat darat. Sampai tukang perahu hampir mati. Dia baru ingat semuanya. Jadi tukang perahu juga terjebak di kereta selama 35 tahun. Dia bahkan mengingatkan Roberto untuk tidak pernah naik mobil merah. Karena saat di kereta, seseorang juga memberitahunya bahwa dia benar-benar tidak bisa naik rakit. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Hasilnya sekarang terkunci di jalan raya. Ini sepertinya kutukan yang menakutkan. Korban tidak dapat mengingat tahun itu sampai dia akan mati. Akhirnya dia menginstruksikan Daniel. Ketika dia melihat mobil polisi, jangan naik. Kalau tidak, dia akan dihantui oleh kutukan ini lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan buku catatan merah. Lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi Daniel bahkan tidak bisa mengerti apa yang tertulis di dalamnya. Setelah penguburan Roberto, dia pergi ke jalan raya sendirian. Tiba-tiba, dia melihat mobil polisi. Daniel segera datang ke sebelah mobil. Dalam sekejap mata, dia ingin membuka pintu mobil. Tapi tiba-tiba teringat nasihat ayah tirinya. Jadi dia dengan cepat kembali ke barak. Terus jalani hidup seperti sebelumnya. Tapi dia tak bisa melawan kesepian. Hari itu dia membawa hewan peliharaannya. Kemudian menggunakan api untuk membakar ruangan tempat dia tinggal selama 35 tahun. Melakukan semua ini, dia mengambil langkah mantap menuju mobil polisi. Dan kemudian mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu mobil. Begitu pintu mobil dibuka, ingatan itu langsung hilang. Ini seperti terkena sihir. Setelah masuk mobil, dia mengikuti instruksi di buku. Potong rambutnya sendiri. Mencukur jenggot. Apalagi ada identitas baru. Petugas polisi. Tiba-tiba, sebuah misi muncul di kepalanya. Dua pencuri baru saja ditemukan.
Dia harus pergi dan menangkap mereka. Apa yang terjadi selanjutnya seperti yang tadi kita nonton? Marco terkunci di tangga selama 35 tahun. Sementara hidupnya perlahan-lahan akan berakhir. Lalu tiba-tiba teringat pengalaman di jalan raya. Jadi dia bukan polisi. Dia memanggil Oliver ke sisinya. Ceritakan padanya tentang pengalaman dia. Dan menyuruhnya untuk tidak memasuki lift. Kalau tidak dia akan terjebak dalam kutukan lagi. Kemudian mengalami siklus 35 tahun. Setelah mengatakan itu, Marco menutup matanya. Oliver berjalan ke bawah dan benar-benar melihat lift. Dia pikir dia salah lihat. Dia ingin menekan tombol tetapi dia tidak berani. Dia seperti menjadi gila di tangga. Tapi setelah lulus tes bertahan hidup, Oliver masih ingin melihat seperti apa dunia luar. Setelah dia memasuki lift, dia juga kehilangan ingatannya. Identitas barunya adalah panduan lift. Pada saat ini, pasangan pengantin baru masuk. Mereka berhenti di lantai 13 dan keluar. Oliver awalnya ingin membantu pengantin pria pegang tas. Tapi sepertinya dia terkena sihir. Sengaja menjatuhkan tasnya ke lantai. Lalu, seekor lebah menyengat pengantin pria di lorong. Mereka ingin mendapatkan penawarnya di tas. Tapi mereka mengetahui bahwa obatnya dirusak oleh Oliver. Pada saat ini, ledakan terdengar lagi. Koridor lantai 13 menjadi ruang siklus lagi. Cerita berakhir di sini. Apa yang disebut ruang periodik tak terbatas. Sebenarnya, itu adalah simpul di hati manusia. Suara ledakan di film adalah awal dari simpul. Sebenarnya di luar ruang ini, mereka membuat kesalahan yang berbeda. Marco adalah seorang polisi. Apalagi, dia memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Hari itu dia pulang kerja lebih awal. Dan mengetahui bahwa istri dia selingkuh dengan si tetangga. Jadi dia menembaknya mati dengan satu tembakan. Lalu jalani kehidupan selanjutnya di penjara. Dan Roberto memecahkan inhaler asma. Setelah kembali, dia berdebat dengan istrinya. Tak lama kemudian, mereka bercerai. Sejak itu dia mulai minum alkohol. Akhirnya bunuh diri di kamar mandi. Oliver karena riwayat pencurian. Jadi dia hanya bisa menjadi pelayan. Tapi sekali ada masalah. Dia menjatuhkan tas pelanggan. Pekerjaannya juga hilang karena itu. Dan kemudian tetap miskin selama sisa hidupnya. Di tahun-tahun muda kehidupan manusia, orang-orang selalu berusaha yang terbaik. Tapi ledakan keras terdengar, menyebabkan mereka kehilangan semua yang diusahakan ketika mereka masih muda.